tatapannya kayak mau ngajak bertemu orang gitu. Iya, kayak serius. Gak salah sih, tapi kenapa kau harus mengeluarkan kata-kata begitu? Sebagai cowokku, oke, video pada kali ini ya, aku bakal Alexander si ganteng. Oke guys, jadi kita bakal melanjutkan ya episode sebelumnya yang gue liat nih Serena kayak sus gitu, kayak bukan Serena, tapi bisa aja itu Serena, tapi kayak dirasukin, atau bisa aja Serena jadi jadian. Gue masih penasaran banget sih apa ceritanya. Oke, cari gak perlu lagi, let's go. Oke, kita mulai. Karen guys, kita play. Juga mau kami susul sudah tadi kau ke dalam. Nah, ya satu ya bah. Yaudah ayo naik. Untung kau nggak sesat lagi. Iya ya mau panik sudah aku. Ini loh tatapannya Ratara itu kayak mencurigakan gak sih? Nginapan. Kau beneran gak marah kan Ser? Mau marah Simon sebenarnya. Tapi kalau kalian gak ngejar rombongan kita tadi malah kita bertiga lagi yang kesesat. Nah itu dia Ser. Tadi itu rencana setelah kami keluar, terus kami telepon kau arahin jalannya, jadi nggak tersesat kita. Terus gimana lah tadi kau bisa nemu sendiri jalannya? Gimana ya? Sedang apa kau di sini, wahai preman gang? Eh, permen cawat! Kau sakit, kau punya kuasa! Semoga cepat kena kuasa! Astaga! Mantap kali lah! Kok kau udah balik lagi? Bukannya kau dibawa ke rumah sakit? Rumah sakit kan jauh dari sini. Apa kau tahu? Aku tidak dibawa ke rumah sakit, tapi ke tempat dukun beranak. Kesana. Hey, tidak boleh tertawa di atas penderitaan orang lain. Mm-mm. Nanti keteknya Pargoy. Apa sih? Mana itu lah. Tapi sembuh kan kau? Berarti manjur tuh pengobatannya. Mm-mm. Entah sihir apa yang digunakannya. Tanganku dikretek-retek. Oh ya, temanmu yang punya mobil 10 itu, rambutnya memang gak ada. Waktu itu, aku lihat dia sering garuk-garuk kepalanya. Saat aku bertanya, dia menjawab, itu tandanya lagi mau dapat rezeki. Kepala gatal, tanda mau dapat rezeki. Lebih kekutuan sih. Ya juga ya sudahlah, sih, aku pergi dulu. Kereta kencanaku sudah menungguku di sana. Kasian, masih muda padahal. Mungkin dulu cita-citanya jadi Barbie, tapi nggak kesampaian. Malah jadi tikus surutnya. Apa lihat-lihat? Buka kau. Wadiduh, wadiduh. Muntah aku. Dih, pakai muntah segala lagi. Aku baru ngeliat ke kalian sepersekian detik ya. Tiba-tiba kau mengeluarkan kata-kata yang mengerikan begitu. Siapa yang gak muntah coba? Itu ya di belakangmu dari tadi. Apa? Kalau itu lain tuh. Pantas punggungku kayak panas gitu dari tadi. Aneh kau nih, yang ngeliatin dari tadi malah bodo amat. Ya beda lah. Kau lihat aja tatapannya kayak mau ngajak bertemu orang gitu. Iya kayak serius. Gak salah gitu sih, tapi kenapa kau harus mengeluarkan kata-kata begitu? Prinding weh. Canda aja bah, serius terus hidupnya nih. Masuk semua, mau malam juga, jangan ada yang di luar sini. Oh malamnya. Ser, ini di WC sudah nggak ada cicaknya kan? Aman. Beh, tidur kan sudah dia, cepetnya juga, baru aja rebahan bentar. Nah ini, feeling gua nggak enak nih. Ser, aku minta pembersih wajahmu ya. Loh Ser, hawe, kemana lagi dia nih? Baru aja tidur di sini tadi, kok nggak ada sudah? Lagi keluar kali ya dia. Tapi ini sudah jam 10:30 malam gini, kemana lagi sih dia? Halo Fanny, Serena ada ke kamarmu kah? Gak ada ya? Oh ya udah deh. Tanya Ratara sih. Mana sih dia? Keluar nggak bilang-bilang? Cari apa? Kok kau di sini? Aku sudah izin tadi. Harusnya aku yang tanya kenapa kau masih keluar jam segini. Iya. Itu. Ayo kasih tahu. Ada lihat Serena keluar nggak? Nggak ada. Kenapa emangnya? Dia nggak sama kau? Sama aku kok tadi di kamar. Tapi kayaknya lagi keluar dia. Makanya lagi aku cari nih. Jalan satu-satunya ke lift ataupun ke tangga darurat cuma lewat sini. Jadi kalau dia keluar, aku pasti lihat. Iya juga ya. Tapi siapa tahu kau melamun tadi terus nggak lihat dia lewat. Ku telpon tapi nggak diangkat. Aku cari di sekitar sinilah dulu ya. Ser, Serena. Eh, mau kemana kamu? Jam segini kok masih keliaran? Cepat kembali ke kamar. Ini kalau nggak saya jagain keluyuran terus kalian ya. Enggak Pak, ini saya lagi cari Serena. Ada lihat Serena nggak Pak? Serena, nggak ada lihat saya. Dia keluar kamar juga jam segini. Iya Pak, kayaknya. Kalau gitu saya balik ke kamar lagi deh Pak. Makasih Pak. Mulai nggak enak feelingnya nih. Kok masih belum balik sih?
kemana ya dia? Di telepon gak diangkat, di tempat dorang yang lain juga gak ada. Jadi dimana gimana dia? Ketemu? Belum, gak ada ya dia, sudah aku cari kemana-mana. Loh, kok masih di sini kamu Monica? Sudah malam ini, tidur sudah. Kamu juga Ratara? Pak, ini Serena masih belum balik ke kamar. Kamu dari tadi di sini harusnya ada lihat Serena lewat. Gak ada, Pak. Nah itu kan? Dia biasa keluar sendirian begini kah? Enggak, Pak. Biasanya dia pasti minta ditemenin. Atau dia ngerjain aja ini, pura-pura sembunyi. Dia anaknya mageran, Pak. Gak mungkin dia seingat ini buat sembunyi, cuma buat ngerjain orang. Apalagi sudah malam gini, pasti dia juga ngantuk, Pak. Iya, betul juga. Sebentar, saya coba pikir dulu. Aduh, gimana nih ya? Kalau nggak balik-balik gimana? Nah, bahaya. Jadi suara Serena di mana? Di mana dia ya? Kayak bener deh feeling gue yang ini Serena jadi-jadian deh kayaknya. Oke, duduk dulu semuanya. Tolong Serena duduknya yang bener ya. Jangan kayak lagi di warkop gitu, nak. Hai, sudah lah, Pak. Okay. Kapan juga selesainya nih? Mulai aja belum loh. Ya cepet lah, Pak, sudah. Ya, kita mulai sekarang aja. Halo semuanya. Jadi di sini saya sebagai ruang gurun. Bukan. Saya sebagai kreator. Kali ini kita akan menginterogasi Serena. Enggak, Pak. Lebih tepatnya interview ya. Tapi sebelum itu aku mau tanya temannya dulu. Pertanyaan pertama, gimana tanggapannya memiliki teman kayak Serena? Oh iya, gimana? Sangat bahagia dan menyenangkan ya. Walau agak mempertaruhkan nyawa juga karena kelakuan ekstrimnya. Tapi ya mau gimana lagi, bahkan emang bawaan pabriknya juga udah begitu. Ya benar juga sih. Asik banget, seru. Dia banyak kasih tahu pengalaman dan ajarin aku sesuatu yang aku belum tahu. Misal, ngisi botol sampo pakai air. Itu sampo yang awalnya habis bisa ada lagi. Ajaib banget kan? Katanya sih itu tips dan trik bertahan hidup. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi selama ini bagaimana cara mengatasi kelakuan ekstrim Serena? Cara ngatasinnya, mau gak mau kita sebagai orang-orang yang berada di sekitarnya harus memperkuat dan meningkatkan level armor. Benar. Banyak-banyak berdoa aja lah ya. Pertanyaan ketiga, sejak kapan ketemu Serena? Sejak sekolah. Awal masuk SMA, pas hari pertama turun sekolah, aku gak sengaja lihat ada anak kecebur got di depan pagar sekolah. Terus aku bantuin lah tuh kan, ternyata itu Serena. Mantap. Waktu itu awal masuk SMA, pas aku lagi cari kelas, itu dia duduk di depan koridor kayak preman gang. Dalam pikiranku, wah nih kakak kelas tukang bully jangan-jangan. Rupanya enggak, itu malah teman sekelasku ternyata. Ya, dari situ bencana dan tragedi di hidup ini pun dimulai. Waduh. Pertanyaan terakhir, first impression ketemu Serena? Tukang palak. Anak goblok. Gak ada yang bagus ya? Dan orangnya tidur. Kelamaan gak juga? Ya udah langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama untuk Serena. Bagaimana kesannya selama menjadi karakter di Dasi Gantung? Sangat tertekan, karena selama ini aku dinistain terus ya. Siapa memang juga yang buat cerita nih? Gak betul. Gak ada bagusnya juga kita dibuat tuh, Ba. Wah, ternyata Serena sangat bahagia sekali ya. Palakmu. Dia bilang itu betul, teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa Serena brutal? Karena ya, kalau gak gitu gak ada semangat hidup. Lagian aku juga mau kalem tapi gak bisa ya. Siapa yang buat karakterku jadi kayak gini ya? Kau kan? Oh iya, berhubung ini anniversary Dasi Gantung yang kedua tahun. Sebenarnya udah lewat sih, aslinya dari Januari, tapi ini baru dibuat sekarang. Gak apa-apa. Aku punya tantangan untuk... Parah, pasti aku lagi nih kan? Harusnya aku yang dikasih hadiah, kenapa malah aku lagi suruh-suruh lagi nih? Gak apa-apa, Bas, kali ini aja. Yaudah, apaan? Yang penting gak memberatkan. Pas prom night nanti, kau harus foto sama semua karakter. Rakti, Monica, Fanny, pokoknya teman sekelasmu. Sama anak kelas sebelah juga, terutama Cantika sama Ratara. Bah, gak bisa, sangat memberatkan ini. Kalau mau, nanti hadiahnya tiket konser Biasmu 2 hari. Tiket konser. Walah, gampang aja itu. Bisa ya berarti? Iya, easy tuh, gampang. Tenang aja. Foto cekrek-cekrek doang, selesai. Gampang. Yeah, baiklah. Jadi kita lihat bagaimana Serena menjalankan tantangan ini di prom night nanti ya, teman-teman. Oke, okay, bye. Okay. Kita tunggu, guys. Oke, guys, sudah ada habis ya. Ini gue masih penasaran banget sih sama Serena. Kira-kira dia di mana sekarang, guys? Bener-bener misterius nih, gue gak sabar nonton kelanjutannya. Dan ya, kesan pertama teman-temannya gak ada yang bagus. Ada di sini aja, lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.